Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan lagi pembahasan kitab Syarh Ibn Aqil alal alfiyati Ibn Malik rahimahumallahu taala. Di hari ini alhamdulillah kita masuk ke bait yang ke-52 tentang an-nakirah wal ma'rifah. Qala al-mu'allif rahimallahu taala an-nakiratu wal ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Ini pembahasan mudah karena sudah sering kita lewati, sudah sering kita bahas di buku-buku atau kitab sebelumnya. Kata beliau rahimallahu, nakiratun qabilun al-mu'athira awaqi'un mauqi'a ma qad dzukira. Nakira adalah qabilu al, apa yang bisa menerima al. Mu'athira, al yang memberikan pengaruh. Maksudnya memberikan pengaruh ma'rifah, bukan al-za'idah. Karena ada al yang tidak punya pengaruh, yaitu al-aba za'idah, al tambahan dalam kalimat. Jadi sini dia menerima al yang punya pengaruh, maksudnya pengaruh ke ma'rifah. Awakiun mauki ama kode dukiro, atau dia nakiro adalah isim yang waki terletak atau menempati mauki tempatnya atau kedudukan ma kode dukiro, apa yang telah disebutkan, maksudnya menempati kedudukan isim yang kemasukan al. Dianya sendiri tidak kemasukan al, tidak bisa. Tapi dia menduduki isim yang bisa kemasukan apa? Al. Itulah nakirah. Isim yang bisa menerima al. Atau isim yang tidak bisa menerima al, tapi menempati kedudukan isim yang bisa menerima al. Dua bentuk dari kata nakirah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala an-nakiratu ma yakbalu al. Wa tu'athiru fihi ta'rif. Nakiro adalah apa yang bisa menerima al dan memberikan pengaruh tarif padanya. Au yaqau mauqi'a ma yaqbalu al, atau menduduki kedudukan apa yang bisa menerima al. Menduduki kedudukan apa yang bisa menerima al. Famithalu ma yaqbalu al wa tu'athiru fihi tarif. Contoh apa yang bisa menerima al dan memberikan pengaruh ma'rifah padanya. Rojulun. Atakulu ar-rojul. Mudah sekali. Seperti rojulun, antum katakan ar-rojul. Jadinya rojul nakiro. Setelah masuk al ma'rifah. Wahtaruza biqaulihi, dia keluarkan dengan ucapannya. Watu ati rupi tarif, memberikan pengaruh ma'rifah. Mimma yakbalu al walatu ati rupi tarif. Dari apa yang menerima al tapi tidak bisa memberikan pengaruh pemakrifatan. Ka Abbas. Seperti Abbas. Abbas kan nama orang, sudah ma'rifah memang. Sehingga al tidak berpengaruh kalau masuk padanya. Seperti jadinya apa? Alaman. Ini Abbas, alaman, nama. Fa'inna katakul fi, kamu katakan padanya al-Abbas. Kalau antum mengatakan bisa memberikan pengaruh, berarti tadi nakirah. Sekarang jadi ma'rifah anda. Tadinya sudah ma'rifah memang. Jadi masuk al, tidak memberikan pengaruh ma'rifah. Fatadakulu alaihi al, maka masuk padanya al, lakinna halam tu'athir fi ta'rif. Akan tetapi tidak memberikan pengaruh pemakrifatan padanya. Li'annahu ma'rifah qabla dukhuliha alaihi. Kan dia sudah ma'rifah sebelum masuknya. Wa mitalu ma waqa'a mauqi'a ma yaqbalu al. Contoh yang menduduki tempat yang bisa menerima al. Du. Allati bimakna sahib. Du yang bermakna sahib. Du tidak bisa masuk al. Tapi sahib. Bisa kan? As-sahib. Anda paham ini? Berarti du menduduki kedudukan sahib. Itu maksudnya. Iya. Nah ja'ani du malin. Ay sahib mal. Maknanya kan sahib mal. Padu nakiro. Wahila takbalu al. Maka du nakiro tapi tidak bisa menerima al. Lakinnaha waqi'atun mauqi'a sahib.
Akan tetapi dia menduduki kedudukannya sahib. Wa sahib yakbalu al. Sementara sahib dan dia menerima apa? Al. Nah as-sahib. Contohnya as-sahib. Dipahami ini? Itu dia Masya Allah. Kemudian kata beliau rahmatullah. Selesai nakira. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadi. Wa hinda wa bani wal gulami wal ladhi. Beliau sekarang mulai masuk dalam menjelaskan ma'rifah sekaligus jenis-jenisnya. Kata beliau, dan selainnya, yaitu selain nakira, adalah ma'rifah. Kahum, ini untuk domir. Wadi, isim isyarah. Wahinda, nama. Wabani, mudaf ilayai, al-mutakallim. Walgulam, untuk kata yang ber. Al-waladhi, ini untuk isim mausul. Inilah jenis-jenis ma'rifah. Kemudian nanti akan dirinci satu-satu. Aiy, yaitu kata beliau, ghairu nakirah al-ma'rifah. Selain nakirah itu ma'rifah. Wahya sittatu aqsam, dia ada enam. Pertama al-mudmar kahum, al-mudmar seperti hum. Wasmu isyar kadi, isim isyar seperti di. Wal alam kahin, al-alam nama seperti hin. Wal muhalla bil alif wal lam kal gulam. Dan al-muhalla bil alif wal lam seperti al-gulam. Wal mausula kal ladhi, dan isim mausul seperti al-ladhi. Wa ma udifa ila wahidin minha, dan apa yang disandarkan kepada salah satu darinya kabini seperti ibni. Wa sanatakallamu ala hadhil aqsam, dan kita akan berbicara atas pembagian-pembagian ini. Langsung kata beliau, famalidi ghaibatin aw hudurin, famalidi ghaibatin aw huduri ka anta wa huwa sammi bidhamiri. Kama lidi goibatin au huduri ka anta wahwa sammi bidomiri. Maka apa yang lidi untuk yang goibah au hudur, untuk yang goibah atau hudur. Hudur itu yang hadir masuk di dalamnya mutakalim dan mukhatab. Berarti kan tiga jadinya kan? Satu goib, kemudian hudur ada dua. Ada mutakalim dan ada mukhatab. Ka anta wahwa, seperti anta dan huwa, itu sammi bid domir, itu dinamakan domir. Artinya beliau sekarang mulai merinci ma'rifah yang pertama, yaitu siapa? Domir. Iya. Yusiru ila anna domir madal ala goibatin kahuwa au hudurin bahwa kisman. Beliau isyaratkan bahasanya domir itu adalah apa yang menunjukkan atas goibah, yaitu seperti huwa atau hudur, atau yang bermakna hadir, ada sekarang lagi berbicara dan yang diajak bicara. Dan dia terbagi dua. Haduhuma domirul mukhotob, salah satunya domir mukhotob. Nahu anta watani domirul mutakalib. Nahu ana. Yang kedua domirul mutakalib seperti apa? Ana. Wadutisolin min huwa mala, wadutisolin min humala yubtada. Wala yali illa ikhtiyaron abada. Kal ya'i wal kafi min abni akramak, wal ya'i wal ha'i min salihi ma malak. Kata beliau berikutnya. Ya, kata beliau berikutnya. Wadud bisolin, dan dud bisol, dan yang bersambung minhu darinya adalah malayuk tada. Apa yang tidak menjadi mubtada. Namanya yang bersambung berarti apa yang tidak menjadi mubtada. Maksudnya apa yang tidak di awal. Kalau ditufakan dulu apa yang tidak mengawali kalimat. Itu namanya itfisol yang bersambung. Iya. Itu yang bersambung. Yang tidak yubtada. Tidak menjadi mubtada. Tidak menjadi mubtada artinya di awal. Ka'an wala yali, dan tidak terletak setelah illa ikhtiaron abada, dan tidak terletak setelah illa dalam keadaan memilih selama-lamanya. Maksudnya bukan dalam keadaan darurat. Artinya secara kasarnya makna yang beliau inginkan adalah namanya dhamir muttasil adalah yang tidak terletak di awal dan tidak terletak
illa, kecuali darurat. Kecuali apa? Darurat. Karena nanti akan ada contoh dari Ibnu Akil dalam syair. Dia domir mutasil tapi terletak setelah illa. Tapi itu darurat syair. Akan ada contohnya sebentar. Kalia wal kaf. Seperti contoh domir mutasil adalah seperti ya dan kaf. Mina bini akromak. Dari ibni akromak. Lihat ibni ya, contoh ya-nya. Wal kaf akromaka. Kaf. Itu namanya domir apa itu? Domir mutasil. Wal ya wal ha. Min salihi ma malak. Dan ya dan ha. Dari contoh salihi ma malak. Kata salihi ma malak. Salihi. Dari kata sal. Dari kata apa? Sal itu bil amr. Kemudian ya-nya mafulun bi awal. Kemudian hi-nya mafulun bi sani. Semuanya itu adalah domir apa? Mutasil. Iya. Selesai ini dua bait. Kata belum? Ad-domir. Iya, ad-domir. Al-barid. Ya. Yang kusimu ila domir baris terbagi ke, kata belum, domir baris terbagi ke jadi dua, mutasil dan munfasil. Ada domir mutasil dan ada domir apa? Munfasil. Fal mutasil, maka domir yang mutasil belum jelaskan, huwa alladhi la yubtada'u bihi. Dia domir yang tidak dimulai dengannya. Kalimat maksudnya. Kal kaf min akromaka. Seperti kaf dari kata apa? Akromaka. Itu tidak memulai dengannya kalimat. Iya. Wanahu dan semisalnya. Walayaku ba'da illa fil ikhtiar. Dan tidak terletak setelah illa dalam keadaan biasa. Dalam keadaan memilih, bukan darurat. Falayukol. Maka tidak dikatakan ma akromtu illaka. Tidak. Ada paham ini? Wa qada ja'a syududan fi syair. Tapi datang secara syarat di dalam syair. Ini lebih bilang tadi pentingnya kata ikhtiaron. Dalam keadaan biasa, bukan darurat. Kagoli seperti perkataan penyair. A'udhu bi rabbil arsi min fiatin bagot. Alayya pamali audu illahu nasiru. Lihat, illahu nasiru. Dia datangkan dalam bentuk apa itu? Mutasil. Setelah illa. Iya. Ini darurat. Waqauluhu dan perkataannya, waqaulihi dan perkataan penyair. Wama alayna idha ma kunti jarotana. Alla yujawirona illa kidayaru. Lihat, mana kita? Illaki. Dia terletak setelah apa? Illa. Padahal dia domir apa di situ? Mutasil. Seharusnya kan illa iyaki. Seharusnya kan illa iyahu. Paham kan? Atau illahu. Kalau paham kan ini? Illa anti. Dia kan domir terpisah. Bukan domir apa? Bersambung. Iya. Ini gampang ya. Jelas-jelas ini. Itu domir mutasil. Wa kullu mudmarin lahul bina yajib walafdu majurro kalafdi manusib. Mudah sekali. Kata belum? Wa kullu mudmarin, setiap domir lahul bina yajib, yajibu lahul bina, itu asalnya wajib baginya apa? Untuk dimabnikan. Semua domir. Terus belum jelaskan bentuknya. Walafdu majurro kalafdi manusib. Lafad domir yang dijer sama dengan lafad domir yang dinasab. Karena domir majrur dengan domir nasab sama. Bentuknya, antum bilang darabtuhu sama dengan marartu bihi. Kan sama-sama domir hanya. Domir nasab sama dengan bentuk domir jer. Kata belum wal mut awal al mutmaratu kulluha mabniyatun. Domir semuanya mabni. Domir semuanya mabni. Kenapa? Beliau katakan lisibihiha bil hurufi minal jumud fil jumudi. Karena dia mirip dengan huruf dari sisi jamitnya. Walidzalika la tusaggar.
Oleh karena itu namanya domir itu tidak boleh ditasgir. Ya, namanya domir tidak boleh antum tasgir. Kemudian wala tutana tidak boleh dimutanakan. Wala tujma' tidak boleh dijamak. Wa idza thabata annaha mabniyah, kalau telah tetap bahasanya dia mabni, faminha ma yastariku fihi al-jar wa nasab. Maka di antara domir ada yang bersyirikat padanya jar dan nasab. Wa huwa kullu dhamirin nasbin aw jarin muttasil. Nah, dan dia adalah setiap dhamir nasab atau jar yang bersambung. Nah, akramtuka wa marartu bika sama. Wa innahu wa lahu sama. Al-kafi akramtuka fi mawdi nasbin. Ka pada kata akramtuka berada dalam kedudukan nasab. Wa fi bika pada bika fi mawdi jarin berada dalam kedudukan jar. Wal ha fi innahu fi mawdi nasbin karena isim innah. Ya, berada dalam kedudukan nasab. Wa fi lahu fi mawdi jarin. Pada kata lahu berada dalam kedudukan apa? Jar. Wa minha ma yastariku fi rafa wa nasab wal jar. Di antaranya juga ada yang bersyirikat antara rafa, nasab dan jar. Sama semuanya. Rafanya tetap itu, nasabnya juga, jarnya juga. Wa huwa na. Ini yaitu na untuk membedakannya nanti lihat amilnya. Na. Wa asyara bi qawli, yaitu domirna belum isyaratkan dengan ucapannya karena tadi tidak ada di atas. Itu untuk nasab dan jar saja. Ada domir bersyirikat untuk tiga-tiganya. Rafa, nasab, jar. Ya apa itu? Yaitu na. Belum katakan dengan ucapannya li rafi wa nasbi wa jarina. Salah. Ka'rif bina fa innana nilnal minah. Kata belum li rafa dan nasab dan jar itu domirna. Salah. Cocok. Maksudnya solah lil rofi wa nasbi wajar. Nah, artinya cocok untuk rofa nasab jar itu domir. Nah, seperti contoh i'rib bina itu contoh untuk jar. Innana untuk nasab. Nilna untuk apa ini? Rofa. Karena bina majrur dengan bi. Fa innana mansub dengan inna. Kemudian nilna fa'il. Paham ini? Jelas ini? Itu dia. Jadi dia bisa contoh tiga dalam satu contoh itu. Ay saluha labduna li ropa. Contoh lapanna untuk ropa. Nah nilna. Walil nasab, nah kainana. Walil jar, nah bina. Wah, kemudian belum tambahkan, seharusnya sampai di situ sudah cukup. Kemudian belum tambahkan sebagai faedah. Wa mimma yustamalu li ropa wa nasab. Di antara yang bisa dipakai untuk ropa dan nasab, waljar dan jar, al-ya. Ya juga. Ya itu bisa ropa, bisa nasab, bisa jar juga. Pamital ropa, nah. Contoh ropa, contohnya idribi. Itu kan ya, mana tadil? Mukotoba, ropa. Pamital nasab, contoh nasab. Nah, akromani. Mapulumbi. Pamital jar, nah, marrobi. Dah, semuanya pakai ya. Wa yustamal fi thalatha aidho, dan digunakan dalam tiga juga hum. Sama juga ini hum. Pamital rafa, contoh rafa, hum qaimun. Cuman kan ini kita berbicara dengan dhamir muttasil. Sementara ini apa ini? Munfasil, makanya belum singgung sebentar. Kenapa Ibnu Malik enggak masukkan? Iya, hum qaimun. Wa mitalun nasab akramtuhum. Wa mitalun jar lahum. Wa innama lam yadhkur al-musannif, tiada lain penulis tidak menyebutkan al-ya. Wahum dan wahum li annahuma la yas la yusbihani na, karena keduanya tidak mirip dengan na. Mingkuli wajah dari setiap sisi li annana takunu li rafa wa nasab wal jar wal makna wahid. Na dia menjadi untuk rafa, untuk nasab, untuk jar, maknanya sama. Iya kan, maknanya apa? Sama. Wahya dhamiru muttasil fil ahwali thalatha, dia dhamir bersambung pada tiga keadaannya. Bikila pilia berbeda dengan ya. Fa innaha wa inista'malat wa inista'mal tali rofi wa nasbi wal jari kanat mudmarotan kanat domiron mutasilan fil ahwali talata. Sesungguhnya katanya, kalau antum baca wa inista'malta bisa juga dibaca wa inistu'milat. Amin. Sesungguhnya dia kalau antum pakai gunakan, sesungguhnya dia kalau digunakan dalam keadaan rafa, nasab, dan jar, dia adalah domir mutasil di dalam tiga keadaan.
Terus kenapa? Terus salahnya, bedanya dengan na lam takun bimanan wahid. Tapi tidak sama maknanya. Kalau na sama-sama semuanya untuk mutakallim kan, yang banyak orang. Kalau ini tidak. Tidak dalam satu makna dalam fil ahwali talata, dalam tiga keadaan. Kenapa? Li'annaha fi halati rafi lil mukhatab. Karena dalam keadaan rafa untuk mukhatab. Karena idribi itu mu'annatsatil mukhatabah. Wa fi halati nasb wal jar lil mutakallim. Sementara dalam keadaan nasab dan jar itu untuk orang yang berbicara. Wa kadzalika hum, demikian pula hum. Li'annaha wa in kanat bi ma'an wahid. Karena sesungguhnya dia walaupun sama maknanya fil ahwali talata dalam tiga keadaannya, falaisat mitlna. Tapi tidak sama dengan na. Li'annaha fi halati rafa dhamir munfasil. Karena dalam keadaan rafa dia dhamir terpisah. Wa fi halati an-nasbi wal jari dhamir mutasil. Sementara dalam kedua-kedua keadaannya itu nasab dan jar, dia dhamir apa? Mutasil. Itu bedanya. Makanya Ibnu Malik hanya sebutkan apa? Satu. Kemudian berikutnya kata beliau, wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi kaqama wa alama. Wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi kaqama wa alama. Alif yaitu alif itnain, wal wawu wawu jamaah, wan nun nun nisbah. Itu lima ghaba, itu untuk yang ghaib. Alif, waw, nun, itu untuk yang goib. Wa goirihi, dan selainnya. Selainnya di sini maksudnya mukhatab. Karena kan alif, waw, nun ini bisa semua untuk yang goib. Wa goirihi, dan selainnya maksudnya untuk mukhatab. Karena nun nisbah bisa untuk yang diajak bicara. Iya. Kakoma wa alama. Seperti koma dan i'lama. Koma yang mana itu? Alifnya. Alama. Mukhotobnya. Kalau alifnya koma, goibah. Kalau alifnya i'lama, mukhotob. Karena fil'amur. Kan perlu contohkan dua ini. Untuk yang goib dan untuk yang selainnya. Selainnya maksudnya yang mukhotob. Paham kan? Iya, yang mukhotob. Kata perlu al-alif wal-waw wa-nun. Min domir rof al mutasil, alif waw dan nun itu untuk domir rof yang bersambung. Watakunu lil goib walil mukhatab, bisa untuk goib dan untuk mukhatab. Kamitalul goib, contohul goib, zaidan koma, wazaidun komu, walhindatu kom kumna. Ini untuk goib semuanya. Wamitalul mukhatab, contoh yang untuk mukhatab, i'lama, i'lamu, i'lamna. Wayadukulu tahta kul musannif wa ghairihi, masuk di bawah ucapan penulis kata wa ghairihi al mukhatab wal mutakallim, masuk sebenarnya. Tapi walaisa hadza bijayyid, ini tidak bagus karena mutakallim tidak masuk. Karena untuk waw, alif, nun itu hanya ghaib dan mukhatab, tidak untuk mutakallim. Li anna hadhihi thalatha la takunu lil mutakallim aslan, karena tiga ini tidak untuk mutakallim asalnya. Cuman ya penuliskan memang contohkan untuk hanya yang goib sama mukhatab. Jadi dalam contoh beliau itu sudah tergambar. Beliau memang tidak inginkan siapa? Mutakallim. Paham kan? Cuman terkesan kata beliau wa ghairihi itu masuk. Kan beliau bilang kan? Lima goba wa ghairihi. Terhadap yang goib dan selainnya. Selainnya ini bisa masuk mukhatab. Bisa masuk siapa? Mutakallim kan begitu. Cuman dalam contoh kan beliau telah tentukan dua. Yaitu contohnya koma dan i'lama. Koma untuk yang goib, i'lama untuk yang mukhatab. Cuman Ibnu Aqil bilang ini tidak bagus karena masuk juga yang mutakallim di bawah ucapan itu. Iya, karena tiga ini tidak untuk mutakallim asalnya. Bal innama takunu lil goib awil mukhatab kama matalna. Bahkan dia hanya untuk yang goib atau mukhatab sebagaimana yang kami contohkan. Berikutnya lagi. Kata beliau rahmallahu taala, wa min dhamiri rabbi ma yastatiru taf'al wafiq naktabit idha tushkaru ittushkaru. Kata beliau, wa min dhamiri rabbi ma yastatiru taf'al wafiq naktabit idha tushkaru. Di antara dhamir rafa ada yang mustatir. Di antara dhamir rafa itu ada yang mustatir. Apa arti mustatir?
tersembunyi, tidak ada dalam lafadznya. Kaf'al seperti if'al, apa yang sembunyi? Anta. Wafiqo, apa yang sembunyi? Ana. Naktabit, apa yang sembunyi? Nahnu. Ida tuskar, apa yang sembunyi? Bisa hiya, bisa anta. Paham kan? Ini yang sembunyi. Maksudnya ada di fi'il amr, ada juga di fi'il mudhari. Ada di fi'il amr, ada juga di fi'il mudhari. Kata beliau, yang qasimud dhamir ila mustatir wa bariz. Dhamir terbagi ke mustatir dan bariz. Wal mustatir ila wajibul istitar wa jaizu. Sementara mustatir, ada yang wajib istitar dan ada yang boleh istitar. Wal muradu bi wajibil istitar, dan yang diinginkan dengan wajib sembunyi, mala yahillu mahallahu dhahir, apa yang dhahir tidak menggantikan kedudukannya. Itu wajib sembunyi, dhahir tidak bisa menggantikan tempatnya. Wal muradu bi jaizil istitar, dan diinginkan dengan boleh sembunyi, maksudnya ma yahillu mahallahu dhahir, apa yang dhahir bisa menggantikan posisinya. Iya. Wa dzakara al-musannif fi hadzal baiti min al-mawadi allati yajibu fiha al-istitar. Berarti tadi kan arba'ah. Berarti tadi tuskar itu anta, bukan hiya. Di bait ini penulis menyebutkan tempat yang wajib padanya sembunyi dan ada empat. Al-awwal, yang pertama, fi'ilul amri lil wahid mukhatab. Yang wajib sembunyi pertama adalah pada fi'il amr untuk satu yang diajak bicara. Kaf'al seperti ifal. Takdir anta. Takdirnya anta. Wa hadha dhamiru la yajuzu ibrazuhu. Dhamir ini tidak boleh dinampakkan. Li'annahu la yahillu mahallahu dhahir. Karena dhahir tidak bisa menduduki kedudukannya. Fala taqul ifal zaid. Tidak akan pernah antum bilang ifal zaidun. Tidak bisa. Ya. Fa'amma ifal anta. Adapun ifal anta. Fa anta ta'kid lidhamir mustatir, maka anta itu untuk penguat saja, bukan bariz. Anta itu ta'kid untuk dhamir yang ada pada kata if'al, wa laisa bi fa'il if'al, dan bukan fa'ilnya li if'al, bukan fa'il untuk kata apa? If'al. Li sihati istighna'i an, karena bisa kita tidak butuh merasa cukup darinya. Artinya kalaupun tidak ada anta itu tidak ada masalah. Fatakul ifal, maka antum katakan ifal, tidak perlu ada anta. Cuma anta didatangkan untuk apa? Menguatkan. Fa in kana al-amru li wahidatin aw litnain, ya, adapun kalau amarnya untuk satu perempuan atau dua, aw li jamaah atau untuk banyak, baraza ad-dhamiru, maka dhamirnya nampak. Nah, idribi, ini li wahidah. Ini contoh untuk satu perempuan. Wadriba, wadribu, wadribna. Lihat, dominnya semuanya apa itu? Nampak, baris. Akan yang kedua, al-fi'il. Yang kedua, yang tempat disembunyikan dia domin. Al-fi'ilul mudhari alladhi fi awalihi al-hamzah. Fi'il mudhari yang ada pada awalnya hamzah. Nah, wa fiqo, wa takdir ana. Fa'in kulta wa fiqo ana, maka kana ana ta'kidan lidhomil mustatir. Itu ana hanya sebagai penguat untuk domin apa? Yang mustatir. Asalnya yang ketiga, al-fi'lul mudhari alladhi fi awwalihi nun. Termasuk yang disembunyikan secara wajib adalah fi'il mudhari yang awalnya adalah huruf nun. Awalnya adalah huruf nun. Nah, nam tabir ay nahnu. Contoh di penulis, huruf yang keempat yang wajib disembunyikan dhamir. Ya, al-fi'lul mudhari alladhi fi awwalihi ta. Yaitu yang fi'il mudhari awalnya ta. Di awalnya, li khitabil wahid, untuk mengajak bicara satu orang laki-laki. Ya. Nah, tuskar, ay anta. Ainkan al khitab li wahidah, kalau dia yang diajak bicara itu satu perempuan, aulitnya atau dua, auli jemaah, atau untuk banyak, baru zat domir, maka domirnya nampak. Nah, anti taf'alina, wa antuma taf'alan, wa antum taf'alun, wa antuna taf'alna. Nampak semuanya. Ada madza qara'a al-musannif min al-mawadi' allati yajibu fiha istitaru dhamir. Ini yang disebut oleh penulis dari tempat-tempat yang wajib padanya tersembunyi dhamir. Wa mithalu jaizul istitar. Sekarang berarti tinggal yang boleh.
Contoh yang boleh sembunyi, yaitu hanya domir huwa sama hiya saja. Contoh domir yang boleh sembunyi, Zaidun yakumu, ai huwa. Takdirnya kan apa? Huwa. Wa hadha domir jaizul istita. Domir ini boleh sembunyi. Kenapa? Li'annahu yahillu mahallahu dhahiru. Karena dhahir bisa menggantikan apa? Kedudukannya. Fatakul, maka antum katakan Zaidun yakumu abuhu. Zaidun yakumu abuhu. Pada tadi bisa kan Zaidun yakumu. Sekarang itu huwa yang kembali ke Zaid bisa diganti oleh dhahir. Zaidun yakumu abuhu. Wa kadzalika kullu fi'lin usnid ila ghaib aw ghaiba. Demikian itu setiap fi'il yang disandar kepada ghaib, ghaib artinya huwa aw ghaibah yaitu hiya. Karena hanya ada dua ini sembunyi. Huwa atau apa? Hiya. Nah, contoh Hindun takumu wa makana bi mana dan apa yang semakna dengannya? Wa huwa Zaidun. Nah, contoh Zaidun qa'imun. Qa'imun kan isim fi'il, isim fa'il beramal-amalan fi'il. Berarti qa'imun ada dhamir huwa yang kembali ke mana? Ke Zaid. Jelas kan? Selesai. 61. Lanjut dah. Baru berapa dhamir? Baru berapa syair? Baru 9 ya? 10. 9. Nah. Lanjut. Mumpung masih muda-muda. Iya. Wa tutifain man fisalin anahu. Wa anta wal furu'u la tastabihu. Mudah sekali. Wa durtifain wa fisalin anahu wa anta wal furu'u la tastabihu. Kata beliau, wa durtifa adapun yang diropa wa fisal dan yang dipisah, kan tadi kan semua itu yang disambung. Sekarang yang diropa dan yang dipisah. Karena kalau dipisah kan ada ropa ada nasab. Sekarang ini yang diropa terus dipisah. Seperti anahu anta wal furu dan cabangnya. Karena ana cabangnya nahnu, huwa cabangnya huwa humahum, hiya humahunna, anta cabangnya anta antuma antum, anti antuma antunna. Dan wal furu, tidak perlu disebutkan. Cabangnya, yang setelahnya, latas tabih, itu tidak samar. Itu tidak samar. Maksudnya kata beliau rahimahullah, takut dama anak domir telah lewat bahwasanya domir yang kosimu ila mustatir wa ila baris. Ibn Akil baru ulang saja untuk mengingatkan yang sebelumnya. Domir terbagi ke mustatir dan baris. Wasabakul kalam fil mustatir. Telah lewat pembicaraan kita pada mustatir. Wal baris yang kosimu ila kismain. Dan domir yang baris nampak muncul di kalimat itu terbagi dua, ada mutasim, ada munfasil. Ada yang bersambung dan ada yang terpisah. Fal mutasil, maka yang bersambung, yakunu marfu'an wa mansuban wa majruro. Bisa marfu, bisa mansub, bisa apa? Majrur. Sudah lewat tadi yang bersambung. Wasabal kol kalam fidali. Telah lewat pembicaraan hal itu. Wal munfasil, yakunu marfu'an wa mansuban, wa la yakunu majruro. Masya Allah. Sementara yang munfasil itu bisa marfu, bisa mansub. Tidak ada domir munfasil yang majrur. Dakar al-musannifu fi hadzal bait al-marfu. Penulis menyebutkan dalam bait ini yang marfu. Wa huwa itna asyara, yaitu ada 12. Ana lil mutakallim. Ana untuk apa? Orang yang berbicara wahdahu dalam keadaan dia sendiri. Wa nahnu lil mutakallim, dan nahnu juga untuk orang yang berbicara al-musyarik awil mu'addim nafsahu, yang bersyirikat dengan orang lain atau mengagungkan dirinya. Wa anta lil mukhatab, anta untuk orang yang diajak bicara. Wa anti lil mukhatabah, anti untuk yang diajak bicara laki-laki perempuan. Wa antuma lil mukhatabain awil mukhatabatain, sementara antuma untuk dua laki-laki yang diajak bicara atau dua perempuan yang diajak bicara. Wa antum lil mukhatabin, antum untuk yang banyak yang diajak bicara. Antunna lil mukhatabat, sementara antuna untuk banyak perempuan yang diajak bicara. Wa huwa lil ghaib, sementara huwa untuk yang goib, satu orang laki-laki yang dibicarakan. Wahia lil goibah, sementara hia untuk goibah. Wahuma lil goibain awil goibatain, sementara huma untuk dua laki-laki yang dibicarakan atau dua perempuan yang dibicarakan. Wahum lil goibin, hum untuk goibin. Wahuna lil goibat, sementara huna untuk yang goibat. Itu domir roba. Sekarang domir nasab.
wadun pisobin fim fisolin ju'ila iya ya wattafri ulaisa muskila. Iya, beliau bilang tidak ada muskilanya. Dun pisol yang dinasob fim fisol di dalam yang terpisah ju'ila dijadikan iyaya. Maksudnya iyaya dijadikan dalam domir bentuk nasab mumfasil. Iyaya wattafri'u dan pecahannya. Yaitu apa? Iyaya, iyana, iyaka, iyakuma, iyaki, iyakum, iyakunna. Iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Pecahannya. Dah cabangnya. Tasribnya. Itu laisa muskila. Itu tidak ada muskilanya. Itu sama tadi. La tashtabih. Tidak ada samar lagi. Kan ini kitab sudah kita tinggi. Sudah kita ambil sebelumnya. Bahkan di tufa sudah ada. Domiropa di mubtada mutasim, mumfasim. Domir nasab di maf'ulum bih. Yang mumfasim. Di pembahasannya. Kata beliau, asyara fi hadal bait. Penulis mengisyaratkan dalam bait ini. Ilal mansubil mumfasil. Kepada domir mansub dan terpisah. Wahuwa itna asyara. Dan dia ada 12. Sama. Iyaya lil mutakallim wahdah. Iyaya untuk orang berbicara dalam keadaan dia sendiri. Satu orang. Wa iyana lil mutakallim musyarik al mu'addim nafsah. Sama. Wa iyaka lil mukhatab. Wa iyaka lil mukhatabah. Wa iyakuma lil mukhatabain. Awil mukhatabatain. Wa iyakum lil mukhatabin. Wa iyakunna lil mukhatabat. Wa iyahu lil ghaib, wa iyaha lil ghaibah, wa iyahuma lil ghaibain, awil ghaibatain, wa iyahum lil ghaibin, wa iyahunna lil ghaibah. Selesai. Tidak perlu terjemah tak? Karena seperti ini tadi, itu yang di atas. Cuma bedanya tadi, huwa humahum, kalau ini, iya. Jelas kan? Gimana Ibe? Butuh terjemah? Alhamdulillah. Terus, tapi tiarin lah ya jiul mumfasil. Ida taat taat ya jiul mutasil. Ini kaidah sudah dikasih di mutamima bahkan dijelaskan lagi di kotur nada, ditambah lagi di sini. Tapi tiarin lah ya jiul mumfasil pada dalam keadaan biasa tidak datang dalam keadaan terpisah. Ida taat taat ya jiul mutasil. Kalau bisa datang dalam keadaan bersambung. Artinya kalau bisa disambung tidak boleh dipisah. Biar dalam keadaan biasa. Beda kalau syair. Kalau syair biar boleh disambung, dia tetap akan pisah kalau darurat. Iya. Kata beliau rahimahullah, kullu maudin amkana ayyu'ta fihi bidomiril mutasil. Setiap tempat yang mungkin didatangkan padanya dengan domir yang bersambung, la yajuzul udulu anhu ilal mumfasil. Tidak boleh al-udul. Tidak boleh berpaling. Anhu darinya kemumfasil illa fima sayadkuruhul musannif, kecuali pada apa yang akan disebutkan oleh penulis. Fala taqul fi akramtuka, ndak boleh antum katakan pada kata akramtuka akramtu iyyaka, ndak boleh. Li annahu yumkinu al-ityanu bil muttasil, karena bisa mungkin didatangkan dengan yang muttasil, bisa. Katakul, maka antum katakan akrom tuka. Paham kan? Antum katakan akrom tuka. Jelas? Fa illam yumkin, kalau tidak mungkin. Alitian bil mutasil, untuk mendatangkan yang mutasil. Ta'iyan al mumfasil, maka ya sudah pasti dipisah. Nah, iyaka akrom tu. Lihat, iyaka akramtu. Wa qad jaa'a dhamir. Lihat, kata iyaka akramtu. Sebenarnya bisa akramtuka. Tapi kan dia di awal. Ada makna pengkhususan di situ. Antum inginkan. Hanya kamu yang saya muliakan. Paham kan? Ini tidak bisa disambung. Maka dia harus dipisah. Karena tidak ada makna pengkhususan kalau antum sambung. Akan biasa maknanya. Wa qad jaa'a dhamir fi syi'r munfasilan ma imkani itiyan bihi muttasilan. Ini yang beliau bilang tadi ikhtiar. Karena telah datang dhamir di syair dalam keadaan dia terpisah padahal mungkin didatangkan dalam keadaan apa?
bersambung. Kakaulihi seperti perkataan penyair bil ba'itil warithil amwat taqad dominat ia humul ardu fi daharid dahariri. Mana dia? Iyahum. Padahal bisa jadi katakan qad dominat hum. Paham kan? Tapi kan darur syiriyah ya, wazannya tidak cocok kalau disambung. Paham ya? Tidak cocok wazan syairnya kalau disambung. Maka dipisahlah kesetelahnya. Jangankan domir, huruf kata saja itu dipisah kalau tidak cocok dengan wazan bait syair yang pertama. Anu paham kan? Iya. Ini selesai. Sudah dulu, alhamdulillah. Mudah ini pembahasan ma'rifah nakirah.